Alfamart Banjarmangu. Strom. Empat pekerja bangunan tergeletak di halaman minimarket di Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka terjatuh dari ketinggian 4 meter setelah tersengat aliran listrik. Peristiwa terjadi saat para korban memperbaiki papan reklame. Diduga penyebab tersetrum akibat sambungan kawat menempel ke kabel listrik PLN tegangan tinggi. Keempat korban, Eko, Harry, Jeffrey, dan Arti luka bakar dirawat intensif di instalasi kawat darurat RSUD Banjarnegara. Strum, terus akhirnya terdengar bunyi jedet. Setelah terdengar bunyi jedet, katanya ada orang jatuh. Karena dekat dengan posek, anggota langsung lari ke sana. Mencegah bahaya tersengat listrik, aliran listrik di papan reklame diputus. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti keempat pekerja tersengat listrik.